Show me. Yes, show me whatever you could. Kami dari warga Taman Arayes, khususnya RW 06, ya, memberikan subsidi bagi masyarakat pembeli makanan di Warung Tegal, Bang Segin. Ya. Alasan kami, karena kami melihat di masa pandemi wabah COVID-19 ini, COVID-19, banyak yang terdampak, terutama masyarakat kecil, mereka penghasilannya berkurang sangat banyak, ya. Antara lain, terutama Gojek online, kemudian supir angkutan, ya, kemudian tenaga kerja, buruh, karyawan yang dirumahkan karena tokonya tutup. Ya. Nah, mereka-mereka inilah terutama yang menjadi sasaran kami. Mereka penghasilannya mengecil dan keinginan kami untuk meringankan mereka, kepedulian dari warga Taman Arayes RW 06, meringankan beban ekonomi mereka dengan memberikan makan murah untuk mereka. Terkait dengan harga Rp12.000 untuk makanan yang disediakan oleh Warteg Bang Segin, pelanggan membayar Rp5.000, subsidi dari warga Taman Arayes Rp7.000, sehingga Warteg Bang Segin menerima tetap sama Rp12.000, ya, per porsinya. Nah, Rp12.000 itu terdiri dari nasi satu bungkus, nasi, telur, telur dadar, telur balado atau lauk, ya. Lalu kemudian tempe, sayur dua rupa, lalu kemudian ya, tempenya tadi itu tempe orek, lalu air minum, ya. Jadi satu paket seperti itu. Boleh ikan, ya. Walaupun ikan lebih mahal, tapi nanti diatur sayurnya yang tadi dua rupa menjadi satu rupa. Ayam juga demikian, sama saja, boleh saja. Pokoknya pembeli membayar hanya Rp5.000, yang ditagihkan ke kami Rp7.000. Ya, cukup seperti itu. Itu mengenai harga. Lalu mengenai kontribusi dari warga Taman Arayes. Ya. Yang berkontribusi bukan hanya warga RW 06, ya. Dari warga kita sekarang berada di Warteg Bang Segin, Taman Arayes, Meruya Utara, Jakarta Barat. Ayo, mari kita masuk ke dalam. Ini suasana makan siang di Warteg Bang Segin. Mari kita wawancarai pengelola warteg Bang Segin. Yuk, dengan adanya paket itu kami sangat merasa terbantu sekali dan terima kasih buat Bapak Benny bersama Ibu, terutama warga sempat yang mau peduli dengan warga, terutama ini sangat membantu sekali bagi pendapatan kami yang tadi biasanya agak tapi sekarang semenjak adanya paket 5.000 itu konsumen jadi banyak dan alhamdulillah akhirnya jadi pendapatan lumayan. Sekali lagi saya terima kasih banyak dengan adanya kemudian warga terutama dari Pak Benny sendiri yang peduli terhadap kami dan ada yang sempat kita buat orang-orang kecil yang pendapatan susah. Mari kita wawancarai salah seorang pelanggan. Selamat siang Pak Harun. Ya, kami dari TLTV ingin meliput apakah Bapak sudah menjadi pelanggan tetap di warung warteg ini? Tetap, Pak. Sudah tetap ya. Apakah harga yang ditawarkan sangat membantu untuk warga? Ya, membantu Pak. Membantu ya. Harapan Bapak ke depannya seperti apa? Ya, dilanjutin aja Pak. Dilanjutkan ya. Ya, mudah-mudahan juga semua cepat berlalu, Pak, ya. Amin. Tetap semangat, Pak.
ini paket nasi Rp5.000 dari warteg Bang Sen. Ayo kita lihat isinya. Nasi putih, ikan, dan sayur. Ikan bisa diganti dengan ayam atau telur. Atau tiga lauk tanpa daging. Telur, sayur, dan tempe orek. Pelanggan membayar Rp5.000 untuk paket seharga Rp12.000 kekurangan di subsidi warga.